Akhirnya, jujur aku tadi awal-awal agak lupa ya. Karena ini kita prosesnya dari 2019 sebenarnya. 2019 akhir, kita syuting 2020 awal. Ini cerita menceritakan tentang ya cinta yang terlarang. Bisa jadi kayak cinta segitiga antara Kamala, Khadijah dan Nicholas. Proses lumayan panjang. Jadi Nicholas ini sebenarnya orang yang kerja di media. Kayak kalian semua. Dia kerja di media, dia seorang fotografer yang emang kerjanya tuh suka profil orang. Dia lagi jalan-jalan foto, tiba-tiba ketemu seorang wanita yang menangkap mata dia, yaitu Khadijah awalnya. Ya cerita, singkat cerita, jalan-jalan, Kamala muncul, aku gak bisa kasih tau terlalu banyak, takutnya bocor. Tapi cerita ini ya, it's special. Bisa dibilang ini cerita pas proses syuting ini juga mengubah sesuatu yang besar dalam diri aku. Aku gak mau terlalu bilang karena lumayan personal. Tapi ya, bersyukur dan ini berkat banget film ini buat aku, personally. Ini cerita tentang tadi yang beda agama? Lebih tepatnya sebenarnya Nicholas itu gak memeluk agama apa-apa. Awalnya dia bisa dibilang bukan ateis, dia percaya lebih agnostik orangnya. Dia percaya sesuatu yang namanya Tuhan, tapi tidak percaya dengan agama. Ya bisa dibilang western lah, dia seorang Indo tapi udah lama banget tinggal di luar. Bisa dibilang paling Indonesia cuma bentar doang. Dan akhirnya ketemu beberapa karakter di film ini, mau itu dari Khadijah, Kamala, yang mungkin akan mengubah perspektif dia atau tidak, kita bakal lihat di filmnya nanti. Bayan, tadi juga syuting di luar negeri, tantangannya sangat besar karena perbedaan cuaca, seperti apa tuh? Jujur mungkin untuk kalian terdengar agak lebay, tapi itu aku sebenarnya biasa dengan dingin. Tapi karena dingin di sana dingin angin, dinginnya masuk banget, jadi bisa tiba-tiba suhu normalnya itu 7 derajat, pas angin berhembus bisa sampai minus. Dan itu kan aku cerita harus udah lama tinggal di Belanda dan aku udah sok-sokan gak mau pakai sarung tangan. Aku bilang, oh gak usah pakai sarung tangan, aku bisa kok. Ternyata selama naik sepeda dan selama adegan naik sepeda atau jalan-jalan, tangan aku bisa kayak gini lama banget. Karena dingin banget. Itu satu hal, mungkin juga dari sisi kamera karena angin berhembus sangat kencang. Jadi awan tuh suka tiba-tiba terang, tiba-tiba gelap. Dan sebelum, aku selalu ingat sebelum take itu kita pasti selalu menggigil. Jadi mungkin kalau ada getaran suara atau apa dari antara kita pemain, karena emang cuacanya lumayan nggak terbiasa. Apalagi ada adegan yang bisa dilihat pas aku foto sama si Kamala, dia seorang orang seni, kita foto di tempat yang baik kecil-kecilnya. Dan itu itu kalau bisa bilang, kalau bisa kerok-kerokan pulangnya tuh. Mengatasinya seperti apa? Mungkin cara mengatasinya, pertama kita dikasih heatpack. Tapi ya lama-kelama heatpack itu gak ada rasanya. Dikasih botol isi air panas, tapi air panas itu cuma panas untuk semenit. Terus harus diisi lagi, dibuang lagi, diisi lagi, dibuang lagi. Selalu minum hangat itu pastinya. Dan kalau bisa berkumpul lebih dekat, kumpul lebih banyak, itu kayak deket-deketan, kasih jaket ekstra, itu kita cara mengatasi itu. Tapi ya pas take, emang mau gimana pun cuacanya, kita harus fokus ke scene-nya. Dan scene itu membantu banget karena langsung bisa ngelupain semuanya. I'm focusing on the pemain, lawan pemain aku, sama adegan. Sempat kena badai gak? Sempat kena badai? Tadi sempat lebih bilang ada badai-badai. Itu emang kayak badai aja di sana. Ada satu adegan di mana kita syuting, itu udah anginnya lumayan banget. Dan kita syuting di hampir 2 gedung gitu. Itu aku gak bercanda, aku naik sepeda itu kedorong. Kamera itu keangkat-angkat, kamera Alexa Mini, kamera film itu keangkat-angkat. Nggak ada pakai poli-polian, soalnya nggak bisa. Itu saking kencangnya angin di sana, kayak gitu. Karena hipo nggak berakhir? Enggak. Blok itu mungkin badannya di sana? Alhamdulillah sih nggak, karena kita beli heat-tech gitu, baju dalaman gitu. Udah pas hari keberapa kita beli. Tapi ada beberapa kru yang nggak membayangkan dinginnya bakal kayak gitu. Yang sampai kayak aku inget banget orang Salman itu kayak, pasti Salman juga. Aman. Sampai gemeteran semuanya. Dan syukurnya juga banyak kru di sana yang udah terbiasa ngajarin kita cara mengatasinya gimana. Ya. Brian. Jadi kerokan enggak? Enggak. Brian tadi ada kesulitan bahasa Belanda, Brian. Ini belajar bahasa Belanda sendiri gimana, Brian? Aku mungkin lumayan bersyukur karena acting coach logat coach atau bahasa coach yang Belanda itu aku udah kenal namanya Derek. Sempat kerja bareng di Bumi Manusia, aku juga berbahasa Belanda di sana. Jadi logatnya, cara kayaknya semua tuh aku ngerti. Tapi di sini dialognya panjang-panjang. Nggak tahu kalau di filmnya nanti gimana, jujur aku belum nonton juga. Panjang-panjang dan dimana ngobrol sama orang Belanda tok yang tidak bisa bahasa Indonesia. Jadi kalau aku
gimana ya, salah. Tapi fokus kamu di tahun ini kan mau udah tahun depannya apa nih, layar fokus kamu sekarang? Akan banyak film kok tahun. Jujur aku ada sekitar 4 film yang ketahan, film layar lebar. Ada beberapa film yang belum boleh mungkin aku ucapkan atau kasih tahu karena nggak tahu kapan tayangnya. Makanya aku senang sekali akhirnya belakangan ini bisa nobar-nobar ketemu kalian juga. Wajah-wajah yang sudah lama, ini baru kemarin ketemu juga. Kayak suka banget kayak gini, walaupun kadang-kadang pertanyaannya aku bilang jangan ditanya, tapi tetap ditanya. Tapi ya bersyukur akhir kita bisa kayak gini. Mudah-mudahan, mudah-mudahan banget dengan dibuka mall 100% ini tetap dijaga progresnya, soalnya kayak gini kita gak bisa tebak ya. Karena kita udah berharap banget tahun depan bisa nonton 100%, tapi tiba-tiba sesuatu yang terjadi, jangan sampai. Jadi buat kalian semua, ya jaga progres. Buat bukan hanya perfilman aja, tapi juga bisnis apapun, mau musik, mau kantor apa-apa, dan kesehatan kalian masing-masing. Oke. Jadi filmnya tayang tahun ini atau tahun depan? Insya Allah, insya Allah. Aku ngomong itu ya. Oke, kalau tahun depan ada rencana buat nikah nggak, Brian? Nggak usah. Satu bang. Oh, kalian aja mau nikah muda. Ada niatan nggak, Brian nikah muda gitu? Nggak, aku ngikutin aja. Gimana Allah? Oke. 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 Thank you, Brian. Brian, foto dulu boleh nggak? Brian, foto dulu, foto dulu, Brian. Foto dulu, Brian. Udah nonton belum? Apa tuh? Hari ini kita naik ya, nonton? Nggak ya. Bohong banget. Ih, iya, Brian. Kita bohong. Keren tengah atas ya. Boleh kanan dulu ya? Iya, oke, boleh. Kenapa di tengah? Ya, tengah, Brian. Yuk. Bos ini. Oke. Sekarang kita. Wah. Terang banget. 1, 2.